Keterangan saksi hari ini juga penting buat Richard Eliezer ya, terkait dengan pertama sempat disampaikan oleh publik bahwa pemindahan uang dari rekening almarhum Joshua kepada klien kami itu kami sudah bantah di penyidikan. Semoga dengan persidangan hari ini bisa membuktikan bahwa perpindahan uang tersebut bukan di rekening klien kami. Jadi nanti di sini kami akan menanya kepada saksi yang akan dihadirkan, yaitu dari saksi dari bank. Kedua, terkait dengan asisten rumah tangga juga kami melihat bahwa ada beberapa yang tentunya kami akan gali keterangannya terkait dengan posisi hukum klien kami ya. Terus yang ketiga yang sangat penting juga di sini kan ada keterangan dari ambulans ya. Nah itu juga nanti akan kami tanyakan kan terkait dengan posisi kita.